Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al aziz mukawwir al-laili fin nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salatu wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim yang mulia semua guru-guru kami, guru-guru kita semua yang berhadir dan jamaah maghrib di Masjid Jami' yang mulia. Kita lanjut lagi pengajian kita dalam maudhu' atau pelajaran tafsir. Malam ini kita lihat tafsir Sawi halaman 326 pada jilid yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala: Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat 115. Kita terjemah dulu sekali secara bebas. Wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menyalahi rasul, maksudnya tidak mengikuti Nabi, tidak loyal kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi dan perintah Nabi, atau tidak mengikuti Nabi, yas membaikot Nabi, fima ja'a bihi minal haqqi, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dari kebenaran. Nabi sudah membawa sejumlah kebenaran, kebenaran agama Allah. Lalu orang-orang itu jika dia melakukan yushak, artinya menyalahi dengan Nabi. Tanya kan beda pendapat dengan Nabi berbeda. Nah, jadi ini sudah sangat parah. Min ba'dima tabayyana huda, setelah oleh Nabi menjelaskan seluruh petunjuknya, setelah oleh Nabi membawa ajarannya, setelah oleh Nabi menyebarkan Al-Quran, dhahara lahul haqq bil mu'jizat, sehingga telah tampak bagi kita umat, bagi kita manusia, sudah nampak kebenaran yang dibawa melalui mu'jizat, misalnya melalui Al-Quran. Kita bukan jahiliyah lagi, tapi sudah Islamiyah. Kita bukan orang-orang sebelum Islam, tapi sudah jadi orang Muslim sekarang. Lalu kalau ada orang yang menentang Nabi, menyalahi dengan aturan, ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan orang itu pertama menyalahi Nabi, yang kedua wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, maksudnya wa yattabi' tariqan, dan dia mengikuti jalan lain, dia ada haluan lain, dia ada agama lain, dia ada metode lain, dia ada pilihan lain. Jadi enggak cocok dia dengan Nabi, ada pilihan sendiri. Ghayra sabilil mu'minina, yang jalan itu bukan pula jalan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin enggak pilih jalan itu, dia pilih jalan itu. Orang-orang mukmin tidak setuju jalan itu, dia setuju jalan itu. Bagi orang mukmin jalan itu tidak baik, bagi dia baik. Ay tariquhumul ladzi hum alaihi minad-dini bi ayyakfura, yaitu jalan yang mereka pilih di atas orang-orang yang beragama dengan kufur, di atas
ikut Islam. Orang yang melawan Islam di atas orang-orang yang menentang ajaran Nabi. Nuwallihi ma tawalla. Apa yang Allah lakukan? Kalau ada orang yang memboikot Nabi, apa yang Allah lakukan terhadap orang itu? Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia, apa maunya? Bagi kelala, kami kagalak ke pubuk. Lah kahana galak tu lambut lanjut terus. Jadi Allah membiarkan ancaman maksudnya. Mata wala, kami palingkan orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Nabi. Kami palingkan dia suka apa yang dia suka terus. Ini artinya Allah mengancam. Kita sering mengatakan itu untuk orang-orang yang kita anggap tidak mendengar kita. Ya sudahlah, kalau enggak mau ikut sudah silakan. Siapa yang beriman silakan beriman. Bagi orang yang tidak mau beriman, ayo terserah mau tidak beriman. Ancaman maksudnya. Naj'alahu walian, orang-orang yang menentang Nabi, ini ancaman. Bi anna khaliya bainahu wa bainahu fid dunya. Dan Allah menjadikan hati mereka itu terus bergelimang dengan kesesatan. Makanya sesat itu kadang-kadang jadi keenakan juga. Nama ngat fitbah sesatnya ini. Seperti orang keenakan dengan pekerjaan lalai. Keenakan dia, keasyikan. Ada orang yang sesat, keenakan tanda kutip, kamangat sesat, ya. Kamangat sesat. Maka Allah membuat hatinya cenderung sesat. Lalu wanuslihi jahannam, dan kami akan kami giring. Maksudnya nudkhiluhu, kami masukkan orang itu fil akhirati jahannama, di dalam neraka jahannam. Fayahtariqu fiha, biar mereka itu mudrong-drong. Fayahtariqu fiha, biar mereka itu terbakar pedih. Jadi kesesatan itu pertama orang-orang yang memang merasa cenderung sesat, igaknya mihana sesat, hampa pikiran ge. Cik betul sesat berupa. Maka gepupah ju oleh Allah. Kala lo dalam kesesatan. Kalau ada orang enggak enak badannya kalau sehari enggak maki-maki dengan Nabi. Enggak enak perasaannya kalau tidak membenci Islam. Enggak nyaman perasaannya kalau bukan menghardi ulama misalnya. Enggak nyaman pikirannya kalau enggak menekan Islam yang puahi. Seolah Allah mengatakan, udahlah puasin saja. Puasin saja apa yang kamu mau. Ancamannya adalah nuslihi jahannam. Maka kami akan menempatkan mereka, akan memasukkan mereka, akan menggiring mereka itu pada hari akhirat ke dalam neraka jahannam. Maksudnya fayahtariqu fiha, lalu ia akan terbakar dengan mudrok-drok. Wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya marji'an, yaitu tempat kembali. Berakhir dengan keburukan, berakhir dengan su'ul khatimah. Maka kita juga sering mendoakan Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan kebaikan. Mending duluan kafir jadi mukmin, sangat bagus itu, bahkan sangat terpuji. Mending duluan jahat, belakangan jadi orang baik. Mending duluan pemberontak, belakangan jadi pengikut, sangat bagus. Ketimbang terjadi kebalikan. Duluan mukmin, belakangan kafir. Duluan jadi orang baik, belakangan jadi orang jahat. Duluan cinta Nabi, belakangan jadi pembenci Nabi. Duluan Islam, belakangan jadi anti pada Islam. Itu tidak baik. Yang baik adalah kita sebagai mantan orang jahat. Tidak baik menjadikan
orang mantan orang baik. Jadi mantan orang baik itu sangat tidak baik. Mantan orang jahat itu baik, dan yang baik adalah bukan mantan orang jahat, tetapi orang baik yang tidak pernah menjadi mantan lagi. Enggak usah jadi mantan orang baik. Itu siapa? Itulah, itu mantan orang baik. Jangan maunya seperti itu. Kita lihat penjelasan lebih jauh di dalam isinya. Kalau tadi kan Jalalain, sekarang Sawi. Wa may yushaqiqir rasula, dan siapa yang menentang rasul, maksudnya nabi, Nabi Muhammad, al-muti'ina wa ma'adalahum fil akhirah. Jadi Allah menyebutkan ayat ini bicara tentang orang-orang yang taat dan apa yang Allah berikan pada mereka untuk hari akhirat, tentu kebaikan. Tetapi juga ayat ini Allah menyampaikan bahwa zikru wa'idil kuffar, peringatan keras, ancaman keras, informasi yang keras kepada orang-orang yang kufar, orang-orang yang berlawanan dengan agama Allah, dengan agama Islam, orang-orang yang berseberangan dengan orang-orang mukmin. Wa aqibatu amrihim ala adatuhu subhanahu fi kitabihi, dan mereka akan menerima resiko dari semua yang mereka kerjakan, dan itu adalah adatuhu, resiko itu akan dirasakan oleh si pelaku, bukan kepada korban. Maka jangan heran, apakah dalam dunia politik atau dalam dunia kritik, kenapa orang-orang begitu antipati kepada Nabi dan ajaran Nabi? Terus karena anti kepada Islam, anti kepada tokoh Islam. Tokoh Islam itu ulama. Ya, anti kepada ulama, kalau dirunut ke belakang artinya anti kepada yang dibawa oleh ulama. Apa yang dibawa oleh ulama? Pasti informasi kebenaran Al-Quran. Berarti dia itu juga anti kepada Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran? Yaitu Rasul. Otomatis orang itu adalah anti kepada Rasul. Siapa yang menyuruh Rasul menyebarkan Al-Quran? Allah. Otomatis Islam adalah membenci yang punya agama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi informasi ini untuk tidak mengherankan kita. Islam kan baik, kenapa Islam baik masih dianggap tidak baik? Ya sudah dibilang duluan oleh Allah. Orang Islam kan damai, kok dituding kita teroris? Ya sudah dibilang dalam Al-Quran. Orang Islam kan lembut, kok dituding radikal? Sudah dibilang dalam Al-Quran bahwa tudingan itu akan ada. Maka ketika itu terjadi, kita tambah iman. Oh benar kan, Allah sudah bilang dalam Al-Quran akan ada pembenci kepada Islam. Ya ada, sampai kiamat dunia. Kemudian penjelasannya lagi, fima ja'a bihi minal haqqi, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, dari kebenaran Al-Quran. Ay minal umuri taklifiyah, yaitu urusan-urusan atau perintah untuk taklif, perintah-perintah beban hukum. Jadi kita orang mukmin, semua kita ini ada beban kerja. Kalau istilah orang kantor, uraian kerja. Kita orang mukmin per orang, privat, pribadi masing-masing ada uraian kerja. Kalau ditanya misalnya sama orang kantor, Anda uraian kerjanya apa? Dia akan menguraikan, uraian kerja saya pertama agenda surat, kalau dia berada di ruang front office, agenda surat. Agenda saya apa? Memberi nomor saya, menerima tamu. Agenda uraian saya, menyapa tamu. Agenda saya mengantar. Itu agenda dia. Lalu kalau ditanya pada kita, terus orang Islam itu apa uraian kerja? Kita bilang uraian kerja kita salat lima waktu, puasa bulan, itu uraian kerja semua. Maka orang Islam itu ada taklif, beban kerja kita. Maka beban
kewajiban kerja itu datangnya dari Allah wal ahkamus syar'iyah, dan kita di samping diberikan beban kerja, kita juga berhubungan tidak bisa terlepas dari hukum-hukum syariat, tidak bisa terlepas daripada ketentuan-ketentuan yang bersifat praktis syariah namanya, yang bersifat syariat. Syariat kalau dikerjakan dengan benar itu benar-benar syariah, kalau tidak benar dikerjakan syariah, kan itu istilah sekarang. Yang hanya betul itu pupuk panik syariat. Nah, jadi semoga kita jadi orang yang syariah semampu kita. Qauluhu wa sabilil mu'minin, penjelasannya adalah ay tariquhum, ya wayat tabi' tariqahum, yaitu jalan-jalan mereka i'tiqadan wa amalan. Orang-orang yang menentang Rasul juga, format lainnya adalah kalau ia menentang Rasul maka dia otomatis ikut yang lain, pasti dia ikut yang lain. Siapa yang dia ikut? Jalan mereka yang salah i'tiqadnya, salah tauhidnya, salah pemahaman agama suluddinnya, salah ilmu tauhidnya. Kalau enggak ikut Nabi, itu langsung ke sana, mengarah kepada orang seberang, orang yang sudah tidak lurus i'tiqadnya wa amalan, dan juga tidak lurus perbuatannya. I'tiqad teori beragama, teori mengenal Allah itu adalah i'tiqad. Praktek mengenal Allah adalah amal. Amal adalah karena didorong oleh benar kita beriktikad. Iktikad kita yang perintah salat itu adalah Allah, maka kita salat. Karena benar iktikad kita, maka benarlah amalan kita. Jadi orang yang mengikuti Nabi tentu mengikuti iktikad dan amal Nabi. Orang yang mengingkari Nabi tentu tidak mengikuti i'tiqad dan sekaligus tidak mengikuti amalan Nabi. Karena i'tiqad dan amal ini paket ya. Kenapa orang benar beramal? Karena memang benar i'tiqadnya itu. Kenapa orang enggak benar beramal? Karena memang salah i'tiqadnya. Orang pikir kita boleh salah-salah beribadah. Alasannya apa? Kan Allah mengerti, mufum Allah Taala. Aidan semayangnya hana butuh ruku. Ku jawab, kagudoh Allah Taala. Bina protes lu. Aidan semayangnya Fatihah hana ruk. Mufum Allah Taala kemalumi mandu neo bedane atu yang kandron terima semayang. Itu tidak bisa untuk konsep agama. Karena konsep beragama bukan hanya benar maksud, tapi benar cara pekerjaan. Kalau salah pun bukan hanya salah maksud, tapi juga salah cara mengerjakan. Jadi maksud yang benar harus teriringi dengan cara yang benar. Maksud yang salah mengakibatkan cara pekerjaan yang salah. Coba dilihat pada hukum nikah itu, sering saya bilang ijab kabul. Kenapa harus ada dua orang saksi ijab kabul? Ada kiraman Allah hendak saksikan temannya. Orang menikah suami, ada calon suami, ada anak calon darah baru. Kalau memang mau dikatakan Allah tahu, kan Allah tahu juga enggak ada saksi itu. Tapi pakan dalam hukum nikah perlu ada saksi. Dan saksi juga harus benar-benar menyaksikan dan mendengarkan. Kalimat ijab itu benar diucapkan, dan kalimat kabul ketika terima nikah benar. Tidak boleh salah-salah. Maka ketika akad nikah, apakah KUA atau siapa saja, bagiman saksi, kabutoi, kasah, kan ditanyakan ke orang dulu. Kalau kata saksi itu belum benar, belum sah, ya belum sah. Ya jemdawa, baiklah kelintuhai.
kan sahwa dan sahwa Allah Ta'ala ada tak apa? Tak bisa. Menunjukkan Allah itu mendelegasikan keabsahan kepada ilmu. Karena yang suruh jadi saksi itu adalah Nabi. Nabi pasti itu adalah perintah Allah. La nikaha illa biwaliin adlin. Tidak sah nikah kecuali ada wali yang adil. Maka wali harus adil. Juga tidak sah nikah kecuali ada dua saksi yang adil. Maka dua orang saksi itu harus adil. Harus adil itu orang saksi, harus orang beribadah. Makanya saksi nikah itu harus ramai. Siapa tahu saksi ini saksi pencitraan. Kebetulan enggaknya musuh pulang-pulang bulin, padahal musuh mayangkan. Supaya mengilik objek saksi nikah, dia tidak salah sebenarnya jadi saksi nikah. Dia tidak sah jadi saksi. Tidak sah jadi saksi, walaupun ikrar nikah betul yang diucapkan, nikah itu tidak sah juga. Misalnya begini, yang jadi linto baru itu, yang jadi calon linto, katakanlah seorang pemuda saleh. Dia paham itu masalah nikah, dia tahu itu ucapkan nikah, tahu dia. Lalu enggak ada saksi, apakah sah dia ucapkan itu walaupun dia betul mengucapkan? Tidak sah. Dia katakan, saya terima nikah anak bapa untuk saya dengan maharnya 10 manyam emas tunai. Betul itu jawaban. Tidak salah. Saksi Hana. Allah tidak menerima itu. Karena Hana saksi. Kepuna saksi? Kan takut salah-salah ikun tu nak saksinya betul ikun, benar dia bilang, tapi tidak ada saksi, tidak sah nikah. Itu menunjukkan bahwa kita bersyariat ini bukan hanya benar maksudnya, tapi benar cara-caranya. Jadi lintunya baik-baik tunu wasace, tunu, ma makna tunu, puta tunu, wal brigen kan legoi kan, lah kamu from Allah Ta'ala hai kaji ya, namun boleh tau ni nak bisa, mesti ada pengakuan daripada nikah. Ini menunjukkan bahwa cara ibadah kita harus benar, bukan hanya benar tujuannya, bukan hanya benar tujuan, cara pun harus benar. Makanya waktu ujian di sekolah dulu, mungkin semua kita masih ingat pelajaran matematik. Gejuk kertas kosong lah ibu, disuruh cari jalan. Kan ada soal gini, ditanya berapakah hasilnya, dikasih pulpen, dikasih kertas. Berapa pulpen? Kita cari perolehannya itu. Kenapa itu kok bisa dapat ini hasilnya? Jangan kita tidak mencarinya, lalu 580 tambah sekian kita hafal, itu tidak dianggap bukan ilmu. Jadi dia harus cari dulu dapat. Makanya orang pelajaran matematik dia coret-coret je, coretnya coret je, nanol hinol he coret le, supaya ringkas. Cara itu diajarkan sehingga ibu guru tanya kepada siswa, dari mana Anda dapatkan hasil ini? Perlu cara begini bu, rumusnya turun, ini jawabannya. Itu baru dianggap benar. Jadi kan hafai ilmu itu rangkaiannya, kenapa itu dapat. Sudah, kita lanjut lagi. Wa apa ini? Bi anna khaliya bainahu ay al musyaqiqi wa bainahu ad-dalal. Kalau orang sudah cenderung membelakangi Nabi, cenderung membaikot atau menentang Nabi, maka dia dibuat oleh Allah bergumul terus dengan kesesatan. Waktu pujum kesesatan. Kenapa ada aliran sesat? Bukankah orang sesat itu tahu itu sesat? Pertanyaannya, karena orang sesat itu enggak meyakini bahwa itu sesat yang dia lakukan. Dia enggak tahu bahwa yang dia lakukan itu sesat. Kenapa ada Lia Eden yang membawa ajaran Eden? Kok ada itu Lia Eden yang dilakukan oleh Lia yang Eden itu? Kenapa dia enggak mengakui itu sesat? Kalaupun dia akui, kenapa dia masih mau dalam kesesatan? Inilah jawaban Al-Quran.
nuwallihi matawalla, karena Allah memberikan apa yang kamu sesat. Hei, yang eden-eden, yang edan-edan, kamu suka edan ya? Ya, udah, silakan edan terus kamu sampai kapanpun. Hai orang-orang yang mengembangkan, menyebarkan ajaran sesat, sesat. Jadi Allah berikan apa namanya kesesatan yang terus menerus. Seolah kekun Allah Ta'ala bah munama kawit-wit gerau kehina orang kajak-kajak anak permuli. Jadi Allah sudah tidak berkenan untuk memberikan wal makna anna man khalafa ma amarallahu bihi. Intinya adalah bahwa orang-orang yang menyalahi apa yang Allah perintahkan untuk orang itu, untuk kita orang mukmin, fa innallaha yastadrijuhu bin ni'ami, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istidrajkan dia. Istidraj bahasa Al-Quran, karena ada ayat wanastadrijuhum, dan kami berikan istidraj kepada mereka. Bahasa Aceh istidraj, dalam bahasa kitab Jawi disebut lurung, gelurung dari Allah. Jawi kitab kecil tulis lurung, dalam bahasa agama istidraj, dalam bahasa militer ranjau namanya, dalam bahasa pramuka sandi namanya, dalam bahasa apa namanya ada orang yang kode namanya. Jadi orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul, Allah beri jalan istidraj. Sebenarnya orang itu mau diambil tindakan, tapi Allah tidak mengambil tindakan langsung. Orang itu terlebih dahulu diberikan jalan istidraj. Saya lebih gampang memberikan contoh bagaimana orang mau menangkap ayam. Ini anak gelit mana oleh ya mentrum geng tekan ini pop pop pop, sudah datang pembeli ayam. Orang-orang di kampung enggak kejar ayamnya itu, pasti lari. Nana he he gede gede mana hang ketemung, karena mana hidup lampa gue cakap ni dalam lampa gue. Maka bagaimana cara dia tangkap ayam? Dia ambil beras, dia lempar beras, kru 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 kru. Apakah ayam itu mau dibuat senang atau ayam itu memang mau ditangkap? Tapi duluan dibuat senang dulu. Hai ayam, sini, kamu saya bohongi dulu. Ini beras. Wah, dengar tatatatatok, beram-beram. Beginilah Allah memberikan tindakan eksekusi kepada orang-orang yang menentang Allah, menentang agamanya, menentang Rasulnya, seolah ibarat orang memberi beras kepada ayam yang mau ditangkap. Hai orang-orang penentang Islam, kamu naik daun dululah. Naik daun dia, naik daun. Semakin dia membenci Islam, semakin hebat dia, semakin menjadi-jadi dia. Naik daun dulu. Bahasa Aceh, eh jemputik, prehre tegayre. Tapi Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah tidak lupa, Allah tidak membiarkan itu. Akan ada saatnya Allah ambil tindakan mengeksekusi orang itu. Dalam bahasa agama namanya istidraj, yaitu perangkap supaya dia itu dengan tanpa terasa masuk dalam perangkap. Bagaimana kita mau tangkap binatang-binatang buas? Agak sulit rasanya. Kita harus buat cintra pun, sangkar, supaya binatang itu terpancing masuk sangkar. Bagaimana kita buat? Kita buat binatang itu jadi senang. Untuk tadrob musang, lang-lang apa? Sangkar tadi pancing dengan ayam. Untuk Allah menindak orang-orang yang membenci Islam, orang navigator, seorang yang menunjukkan arah. Dia bawalah bule-bule ke ujung belang, misalnya dia makan air kelapa. Itu jangan dianggap hebat bule, tahu dia ujung belang. Kalau kena
kok itu Pak Jomblang le bule? Bukan bulenya yang tahu itu di mana Jomblang. Karena dia sudah dibawa, diantar oleh navigasi yang tadi. Orang yang memang kuat buan. Guide. Ya, navigator, guide. Jadi jangan heran-heran. Orang bule kok tahu Bateli ya? Orang bule kok tahu tempat rekreasi di Jelikat ya? Kok tahu orang bule? Rupanya orang bule itu tahu juga Jelikatnya di mana. Bukan orang bulenya itu yang tahu Jelikat, karena dibawa oleh guide, dibawa oleh navigator. Orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti jejak para ulama sahabat, dia dibawa oleh para ulama, dia dibawa oleh orang-orang mukmin. Maka orang mukmin adalah navigator, membawa orang ke arah Nabi. Orang-orang mukmin menunjuk jalan untuk mengenal Rasul. Orang-orang mukmin menunjukkan jalan untuk mengenal ucapan Nabi, ucapan Rasul. Maka dalam hadis tadi yang ditanyakan, kita tidak pernah mungkin bisa mengenal hadis tanpa disampaikan oleh orang-orang mukmin itu tadi. Kita tidak pernah tahu itu hadiskah atau bukan kalau tidak disampaikan oleh orang-orang mukmin itu tadi. Untung saja ada Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari. Kalau Bukhari enggak pernah nulis hadis Bukhari, mau bilang apa hari ini? Enggak ada kitab Sahih Bukhari. Itulah jalan orang mukmin. Untung saja ada Imam At-Tirmidzi membuat hadis sanad Tirmidzi. Kalau Imam Tirmidzi enggak pernah nulis, mau cari di mana hadis Tirmidzi? Nah, inilah jalan orang-orang mukmin. Jadi itu jembatan namanya. Silakan, tapi ada waktu ini 7 menit lagi. Kalau tidak saya lanjut lagi. Sudah selesai hari ini. Oh, ini ada. Fa innallaha yastadrijuhu bin ni'ami. Karena Allah terhadap orang-orang yang sudah tidak senang dengan agamanya, sudah tidak cinta dengan ajaran agamanya, maka orang-orang itu Allah istidrajkan dengan nikmat. Kamu menentang agama Allah, dikasihnya nikmat. Wa yumahhilhu. Ya, dan lalu orang itu diberikan kelalaian. Maka orang makin enggak salat, makin mudah rezeki. Itu jangan dipikir, oh kakak baik sembahyang, mudah-mudah rezeki lagi haji. Makin enggak salat, makin sehat badannya. Urun salat, ya arup, ya api tahun lengkih itu. Bapak salat, kok seringkali sakit, itulah saya salat tapi saya sakit. Orang enggak pernah salat, kuat-kuat badannya. Itu namanya istidraj. Kalau kita berpikir, maunya kan orang rajin ibadah enggak usah sakit lah. Karena dia dekat dengan Allah. Kok yang rajin ibadah jadi sakit? Samurat saat kanya diurung hana ibadah mengutuk oh dan samurat. Itu logika kita. Padahal itu istidraj. Maunya orang rajin ibadah kaya-kaya lah. Maunya mobil mewah itu untuk orang ibadah saja dapat. Ini kok mobil ibadah itu untuk orang yang suka jajan saja. Mobil-mobil mewah itu kok untuk orang yang enggak pernah salat Jumat. Kok enggak untuk orang-orang yang enggak pernah tahu masjid. Kok orang-orang itu banyak kali mewahnya. Maunya kan dua orang mukmin tuh, itu istidraj. Itu adalah perangkap namanya. Lalu wala yaj'al uqubat tahu, dan orang itu tidak ditindak sekarang. Wala yaj'al uqubatahu, orang itu tidak disiksa sekarang, tapi orang itu ditangguh. Karena orang itu telah dilalaikan oleh Allah di dalam kesesatannya. Makanya jangan heran ada orang yang kadang-kadang enggak habis pikir, bahkan dia berandai-andai. Maunya orang gila itu, yang pura-pura gila itu, maunya kan orang yang enggak salat dibunuh, maunya kan orang yang enggak salat dibacok. Kan ada pikiran kita, kok orang salat dia bacok. Nah, ini bagian daripada ini. Maunya orang gila itu yang dibacok adalah kan orang yang enggak ibadah seperti itu. Maunya yang dibacok itu kan orang-orang yang di dalam diskotik, kok orang dalam masjid dibacok. Terjawab dengan ayat ini. Itulah istidraj. Kemudian terakhir,
Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Jadi orang yang di dalam kesesatan itu, maka dia disuruh tunggu oleh Allah, pasti akan ada saatnya. Kita sering pakai istilah ini. Kalau kamu macam-macam dengan saya, tunggu ya. Nah, tunggu, bukan sekarang. Maka ada orang yang kadang-kadang jawab, enggak usah tunggu-tunggu, sekarang terus. Enggak, tunggu aja. Tunggu itu artinya lebih parah daripada sekarang. Maka orang Aceh, kalau sudah marah, berarti kapreh. Yang baiknya aku, hana preh, menyadi hina wajuhan, hana hina kapreh mendahul. Karena dia sudah mempersiapkan resiko yang lebih besar. Jadi kalau sudah dibilang, awas kau ya, tunggu ya. Itu kenapa dibilang tunggu, enggak sekarang terus. Karena tunggu itu bermakna ada tindakan di balik itu. Oleh karena itu, kenapa orang-orang maksiat tidak ditindak oleh Allah? Kenapa orang-orang pembenci agama tidak langsung diberikan tindakan oleh Allah? Maka bahkan kadang-kadang terlihat dibiarkan oleh Allah, karena Allah sudah bilang, tunggu kamu ya. Nah, tunggu ini lebih dalam maknanya. Jadi demikian tafsir ayat ini, mudah-mudahan ada manfaat, bisa diulang kembali dalam berbagai kitab tafsir, silakan dibaca dengan tekstual dan kontekstualnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan juga ditegur oleh guru-guru kita yang lebih paham. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.